Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Anatin dengan NIM 857724474. Dalam kesempatan ini, tugas ini guna memenuhi mata kuliah metode pengembangan seni dengan tutor Pak Saiful Falah, SPD MPD. Yuk teman-teman lihat videonya. Pertama-tama, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Pertama, Bu Guru telah menyiapkan pola gambar ikan. Kemudian ada juga krayon. Ada gunting. Karena hari ini melakukan kegiatan usap abur dengan menggunakan krayon. Teman-teman, pertama kita akan import pola ikan ini. Kita gunting ya teman-teman. Untuk menggunting, teman-teman harus didampingi oleh ibu guru. Usap abur adalah salah satu teknik mewarnai dengan menggunakan krayon. Bisa juga pasta figer. Usap abur ini terdiri dari dua macam, yaitu usap abur ke dalam dan usap abur keluar. Untuk kegiatan hari ini, kita akan melakukan usap abur keluar dengan menggunakan krayon. Kita gunting pola sesuai dengan pola ikan. Untuk mengguntingnya, teman-teman harus berhati-hati ya, karena kita menggunakan benda yang tajam. Inilah pola ikannya teman-teman. Kemudian pola ikan ini, kita pinggir-pinggirnya ini kita kasih warna. Kita ambil sesuka warna kalian. Bermacam-macam warnanya. Kita kasih warna bagian pinggirnya. Kita urutkan sampai mengikuti pola garis ikan ini. Kemudian pola ikan yang sudah kita warnai pinggir-pinggirnya ini kita tempelkan di buku gambar. Kemudian langkah selanjutnya kita tekan pola ikan ini dan kita mulai menggunakan jari kita dengan mengasirnya atau mengusap aburnya keluar, ditekan mengikuti pola ikan. Thank you.
mengikuti pola ikan sampai seluruh bentuk ikannya ini menjadi bentuk ikan. Kita ambil gambar ikannya dan jadilah seperti ini. Bagus kan teman-teman? Hasil karya Usap Abur sudah jadi. Kemudian Bu Guru punya lagu bertemakan ikan loh teman-teman. 1, 2, 3. Ikan, 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 berenang-renang, timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, timbul, timbul, timbul tenggelam. Demikianlah kegiatan kita hari ini. Semoga menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.